Bentrokan sengit antara pasukan Hamas dan Israel kembali terjadi seusai gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru pada Jumat 1 Desember. Kepulan asap, suara ledakan, dan tembakan kembali menghantui warga di Gaza. Israel secara brutal menargetkan serangan di Rafah yang menewaskan 3 orang. Penampakan langit yang mencekam kembali terekam dalam sebuah video yang tersebar di platform Twitter. Setelah gencatan senjata berakhir, suasana mengerikan menghampiri warga di Gaza. Dalam serangan terbaru Israel pada Jumat ini, telah menghantam Gaza Selatan termasuk komunitas Abasan di timur kota Khan Yunis. Serangan lain terjadi di sebuah rumah di barat laut kota Gaza. Ledakan keras dan terus-menerus terdengar dari Laut Gaza dan asap hitam mengepul dari wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 3 orang tewas dalam serangan udara Israel di Rafah di selatan jalur Gaza. Sementara itu, sirine peringatan juga terdengar di beberapa wilayah Israel di dekat Gaza. Di antaranya Kibbutz Holit, Sufa, dan Nir Yitzhak yang terkena dampaknya. Ini adalah pertama kalinya sirine dibunyikan sejak gencatan senjata dimulai pada 24 November. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.